Gimana kalau perasaannya, Pak? Bisa dapat perasaannya gembira. Hah? Kira-kira ada rasa takut nggak, Pak, waktu disuntik? Oh, enggak. Jangan. Ya, harapannya apa, Pak? Sebagai apa orang tua mungkin bisa mendapatkan vaksin booster. Iya, biar sehat. Biar sehat ini. Pak, ini kan vaksinnya beda dari vaksin 1 dan 2. Ada persiapan nggak sebelum melakukan vaksin? Nggak. Misalnya makan atau minum? Ya, makan biasa. Makan sarapan pagi. Nah, kita melihat di Denpasar itu kita memang dikasih target 573.000, namun sasaran kita itu ternyata 854.000. Nah, itu makanya kita sekarang tetap melaksanakan di 40 pusat pelayanan agar bagaimana kita bisa mempercepat pelayanan vaksin booster ini di Kota Denpasar. Nah, yang kedua memang sampai saat ini kami juga masih menunggu distribusi vaksin di Kota Denpasar. Untuk saat ini kita memaksimalkan 13.000 vaksin yang masih tersedia. Walaupun itu untuk vaksin kedua, kita maksimalkan juga untuk pelaksanaan vaksin booster.